Puluhan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya berunjuk rasa di depan Mapolda Jawa Timur Rabu siang. Mahasiswa berunjuk rasa menuntut Polri segera mengusut tuntas dan terbuka kasus penembakan gas air mata terhadap supporter Arema saat kerusuhan di Stadion Kanjuruhan 1 Oktober lalu. Mereka juga mendesak Kapolda Jawa Timur dicopot dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab atas tindakan represif kepolisian terhadap supporter bola hingga menimbulkan ratusan korban jiwa. Selain berorasi menyampaikan tuntutan sebagai ungkapan duka cita terhadap korban kerusuhan Stadion Kanjuruhan, puluhan mahasiswa juga menggelar sholat gaib dan pembacaan tahlil untuk mendoakan ratusan korban meninggal dunia. Tuntutan kami untuk mengusut secara tuntas. Kemudian kami juga menuntut pihak Polri agar memecat, agar mencopot Kapolda Jatim dari jabatannya. Karena pihak Kapolda Jatim tidak bertanggung jawab. Kapolda Jatim hanya minta maaf saja dan minta maaf tidak cukup untuk membenarkan yang dilakukan oleh pihak Kapolda Jatim. Mahasiswa juga melakukan aksi tabur bunga sebagai rasa keprihatinan atas tragedi terbesar dalam sepak bola Indonesia di Kanjuruhan. Jadi Surabaya Jawa Timur hari ini semuanya.